Okey, kita buat unboxing ya. Unboxing untuk Oppo. Kita belum pernah buat lagi unboxing. Ini handphone Oppo A15 untuk program jaringan prihatin. Tuan Zed kita yang buka. Okey, ada apa dalam Tuan Zed? Ada casing sekali ke macam mana? Nanti kita boleh promote video ni untuk bagi orang lebih nampak. Sebab program ni sampai hingga bulan 8 dilanjutkan. Dilanjutkan. Disebabkan PKP susah nak bergerak. Ada cover. Okey, ada cover ya. Sudah ada. Jadi tak perlu beli dah. Dah jimat dah dekat situ. Dah lah handphone free. Handphone free, cover pun ada. So dia punya phone tu dia sendiri saja. Dia ada charger kan, tengok. Ada charger. Sekarang dengan dia punya wire saja ya, cable. Dia macam tak apa ni, bukan tak berguna, apa serilah. Okey, itu dia punya handphone. Dia pun dah ada nice screen protector lah. Dah ada ya? Tapi ni tips okay lah. Kita tengok. Okey, macam dah ada ya. Oh, memang dah ada. Bukan macam, memang dah ada. Okey, tapi kau nak tambah lagi boleh. Okeylah, screen protector pun ada, dengan cover casing pun dah ada. Dah boleh pakai terus saja. Okey, kita buka. So dia punya tu, dia punya slot tu macam mana Tuan Zek? Slot dia ada 3. Okey, cuba tunjuk. SIM card. Satu memory. Ini memang bagus ni, ha. Ada slot khas 2 SIM dan satu untuk SD card. Memang terbaik. Kamera belakang tu tolong tunjukkan. Okey, kamera okay, dia. Kamera belakang ada 3 kamera lah, ya. Satu flash. So much better lah, ha. Walaupun tambah RM50 tapi amat berbaloi. Okey, itu saja unboxing kita ya. Okay. Sekarang Tuan Zek akan masukkan SIM card. Thank you very much Tuan Zek.